Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbalah puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah begitu juga dengan jemaah Humaira yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati pada pagi ini kita ke kembali melanjutkan kajian bersama jemaah Humaira yang menyaksikan lewat Facebook, lewat Instagram dan juga saat ini lewat Zoom dan juga ini di siarkan pula lewat YouTube. Ya, semoga ilmu yang kita kaji pagi ini tentang masalah keluarga. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kemarin atau di pertemuan bulan lalu pada Kamis kedua kita membahas tentang Manajemen rumah tangga Nah kali ini kita membahas Ya mengenai Apa yang mesti Dilakukan oleh istri Ya kewajiban-kewajiban apa Yang mesti dia itu penuhi Ya kewajiban sebagai istri Nah hak suami yang menjadi Kewajiban istri Kalau kita mau menelusuri Bisa melihat pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dan ayat ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya yaitu disebutkan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan bima faaddala ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatun qanidatun hafizatun lil-ghaibi bima hafazallah laki-laki itu pemimpin bagi perempuan Laki -laki Bima 'ala ba'd. Dan Allah telah melebihkan laki-laki daripada laki-laki daripada sebagiannya. Dikarenakan apa? Wa bima min amwalihim. Karena nafkah yang mereka itu keluarkan. Ya, fasalihatu, ya, wanita-wanita yang soleh. Wanita-wanita yang soleh. qawaniitatun, yang taat hafizatun yang terus menjaga diri lil ketika suaminya itu tidak ada bi Allah sebagaimana yang Allah itu perintahkan wallati takhafuna nusyuzahunna dan wanita-wanita yang kalian itu khawatirkan nusyuznya fa'iduhun maka berilah nasihat pada mereka wahjuruhun dan boikotlah mereka fil namun hanya di tempat tidur mereka Wadribuhun dan pukullah mereka fa in at'nakum falatbaghu alayhin nah jika mereka telah menaatimu ya maka jangan melampaui batas dalam hal itu falatbaghu alayhin nasila maka janganlah kamu cari-cari -cari kesalahan untuk menyusahkannya nah di sini para jamaah sekalian ini lagi menerangkan tentang kewajiban ya, suami itu memimpin, istri itu disuruh untuk taat. Dikatakan wanita yang soleha, konitat, taat, ibadah, hafizot, menjaga diri. Maka mereka punya kewajiban untuk taat pada suami karena suami di situ disebut arijal kawamuna ala nisa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan dan kalau kita mau pelajari ya, kewajiban istri itu amatlah banyak kita dapat melihat di antaranya itu pada hadis dan nanti saya akan sebutkan rinciannya laukun Hamiron, Ahadan, Ayes Juda Ahadin. La amartu nisaa ayes jurna li azwajihin lima jahal Allahu laumalihin min al-haq. aku merintahkan seorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya. Karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Juga kita dapat melihat ya istri yang taat ini akan dimudahkan oleh surga idza salatil amar atau komsaha, wa shomat wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha kila laha jannata min bila Masuklah kalian itu ke dalam surga ya ketika tadi disebutkan jika wanita tersebut Urutin menjalankan sholat lima waktu berpuasa di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya lantas menaati suaminya maka dikatakan padanya Silahkan kalian itu masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kalian itu mau. Nah, Syaul Islam Ta'imiyah itu berkata, mar'ati ba'da wa rasuli au jawab Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak suami. Disebutkan oleh Ibn Taymiyyah dalam majmua ah al-Fatawa. Nah, rinciannya kewajiban istri. Nah, ini berikut ini akan berikut yang akan kami sampaikan. Namun perlu dipahami kenapa ini penting untuk dipelajari karena konflik yang terjadi kewajiban ini tidak dipenuhi, kewajiban sebagai suami tidak dijalankan, kewajiban sebagai istri juga tidak diperhatikan. Kita akan ringkaskan satu persatu dan nanti setelah itu kami akan sediakan waktu sekitar 30 menit atau 20 menit, 20 sampai 30 menit untuk bertanya. Nanti bisa pemirsa yang menyaksikan lewat zoom bisa menunjukkan raise hand sehingga nanti bertanya. Atau lewat chat, Ya nanti kami akan lihat chatnya. Begitu juga bisa lewat medsos. Uh, kami akan uh, jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada insya Allah Nah ingat ya Kurang memperhatikan kewajiban-kewajiban ini Itu akan lebih mudah timbul konflik Beda kalau kewajiban ini diperhatikan Nah pertama Mentaati Perintah suami Coba lihat hadis ini sebagai renungan bagi para wanita sekalian. Kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu nisa'i khair qala lati tasurhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Lalu mentaati suami jika diperintah. Dan tidak menyelisi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami itu benci. Nah, Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya itu pernah datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena satu keperluan. Seselesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ada tuh Zawujin anti, kamu punya suami nggak? Dia katakan istri ini jawab, ya wanita ini jawab, dia seorang istri, dia jawab, nam, ya saya punya suami. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, kaifa anti lahu, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Kemudian wanita itu menjawab ma'alu illa ma anhu. Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ketika itu fanzuri anti minhu fa huwa jannatuki wa Lihatlah di mana Keberadaanmu, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad dan selainnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ya, ini kewajiban pertama bagi istri. Itu taat pada suami. Selama itu dalam hal mubah. Bukan dalam hal maksiat. Kalau itu maksiat maka kata Nabi SAW. Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf atau kebaikan. Dan beliau SAW juga memperingatkan la fi ma'siyatillah tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah maka kewajiban pertama dari istri sekali lagi untuk taat pada suami selama itu bukan maksiat kalau itu perkara mubah suami itu minta maka wajib dituruti yang kedua adalah berdiam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami berdiam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami. Allah taala berfirman, "Wa korna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Al-Azab ayat 33. Maka di sini dilihat ya, disuruh pertama diam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami. Kemudian ada lagi di sini dilarang untuk tabarruj. Coba kita lihat apa ya tabarruj ini ya tampil ya menunjukkan perhiasan dirinya, tampil cantik ketika di luar rumah gitu. Tampil cantik berlebihan ketika di luar rumah. Asulul nah, Islam itu Taimiyah mengatakan tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecil dengan izin suaminya. Beliau juga berkata, bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah berbuat nusyus. Sudah dikatakan pembangkang. Bermaksud kepada Allah taala dan rasulnya dan dia juga dikatakan dan serta dia itu pantas mendapatkan siksa. Lalu yang ketiga, taat pada suami ketika diajak ke ranjang. Dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firasyihi, fa abat anta ji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, nah ini tentang masalah hubungan intim ya. Ini juga bagian dari kewajiban sebagai istri. Jika seorang pria mengajak istrinya keranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Dalam riwayat Muslim disebutkan wala di nafsi biyadi mamin rojilin ya diu imroatahu ilafirashiha fata'ba alehi illa kana Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya Lalu istri itu menolak ajakan suaminya Melainkan yang di langit Yaitu penduduk langit Murka pada istri tersebut Sampai suaminya ridho kepadanya Yang menawai katakan ini adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur ya ketika suami itu mengajaknya. Termasuk haid bukanlah uzur karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya. Nah, di sini menunjukkan kewajiban istri untuk manut pada suami dalam hal masalah hubungan intim. Namun, jika istri ada halangan seperti sakit atau kecapean yang jelas capek ya, bukan dia buat-buat begitu. Maka itu termasuk uzur dan suami harus banyak memaklumi hal ini. Kemudian yang jadi kewajiban lagi adalah tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami. Baik itu yang masuk dalam rumah itu keluarga atau wanita lain. Kalau jelas kalau pria lainnya jelas tidak boleh. Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan pesannya dalam haji wada Fattakullah fin nisa Bertakwalah kalian dalam urusan para wanita Fa innakum akhastumuhunna bi amanillah Wa stahlaltum furujahunna bi kalimatillah Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum Ahadan takrohunahu Bertakwalah kalian dalam urusan para wanita Istri-istri kalian karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian mengalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Jadi setiap orang yang masuk itu harus izin, harus dapat izin dari suami. Kemudian dari Abu Hurairah juga sama dengan makna yang sama la ta'zanul mar'atu fi baiti wa illa bi isni tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk dalam rumah suaminya sedangkan suaminya ada melainkan dengan izin suami nah itu bisa dilakukan ya dengan cara kalau di zaman ini suami tidak ada ada Uh, teman perempuannya, dari istri, atau mungkin dari pihak keluarganya, itu datang. Nah, maka tinggal menelpon suami, itu diizinkan ataukah tidak untuk masuk dalam rumah. Kemudian yang kelima, tidak berpuasa sunnah ketika suami ada kecuali dengan izin suami. Nah, sampai untuk puasa sunnah saja, itu mesti dengan izin suami. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada tidak berpergian kecuali dengan izin suami. Begitu juga dalam lafaz yang lain disebutkan la tasumul maratu wa illa bi isni tidak boleh seorang wanita berpuasa selain puasa ramadhan sedangkan suaminya sedang ada tidak bewegian kecuali dengan izin suami Nah Adapun puasa yang dilakukan dengan izin suami yang pertama puasa Sunnah yang tidak memiliki batasan waktu Senin kemis itu kan puasa Sunnah tidak memiliki batasan waktu Kapanpun boleh lakukan asalkan Senin kemis yang kedua puasa wajib yang masih ada waktu longgar untuk melakukannya Misalnya mau kodok puasa Tapi masih ada beberapa waktu lagi untuk mengkodoknya Maka puasa seperti ini Itu baiknya dengan meminta izin suami Nah hikmah kenapa harus dengan izin suami Ibnu Hajar sebutkan Dalam hadis yang menerangkan masalah ini terdapat pelajaran bahwa menaikkan hak suami itu lebih utama daripada menjalankan kewajiban dalam dari banding menjalankan kebaikan yang lainnya yang hukumnya sunnah karena menaikkan hak suami adalah suatu kewajiban menjalankan yang wajib tentu mesti didahulukan dari menjalankan ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, kemudian Imam Nawawi juga katakan, mengapa harus dengan izin suami? Sebab terlarangnya berpuasa tanpa izin suami di atas adalah karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dalam hal hubungan intim dengan istri. Ya, ketika siang hari siapa tahu suami butuh. Nah, Ibnu Nawawi Ibn katakan hak suami ini tidak bisa ditunda karena sebab ia melakukan puasa sunnah atau melakukan puasa wajib yang masih bisa ditunda. Demikian yang disebutkan dalam syarah sahih muslim. Nah, satu lagi beberapa bagian lagi di sini kami sebutkan tentang kewajiban sebagai istri yang keenam tidak menginfakkan menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya jadi kalau itu harta suami ibu-ibu mau sedekahkan harus dengan izin suami la imra'atun min baiti illa janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kewajiban yang lainnya lagi adalah berkhidmat pada suami dan anak-anaknya. Kita lihat ini contoh dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga contoh dari para sahabat. Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di rumah suaminya Ali bin Abi Thalib itu berkhidmat Fatimah itu berkhidmat mengabdi untuk suaminya Ali bin Abi Thalib sampai-sampai kedua tangannya lecet karena menggiling gandum istrinya kerja ya, demi suaminya di dalam rumah terus yang kedelapan lagi adalah menjaga kehormatan Anak dan harta suami. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi melihara diri ketika suaminya tidak ada. Jadi, kewajiban kedelapan adalah menjaga kehormatan menjaga anak dan harta suami. Nah, lalu yang kesembilan ini penting juga Ibu-ibu sekalian. Para muslimah sekalian. Bersyukur dengan pemberian suami. Menerima apa adanya. Qanaah. Karena sebab wanita itu banyak masuk neraka itu karena tidak memenuhi hal ini yaitu tidak bersyukur pada pemberian suami. Nabi SAW itu pernah menceritakan ketika beliau menyampaikan dalam sholat khusus, sholat gerhana. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah an-nisa. Penghuni neraka itu adalah para wanita. Nah mereka bertanya. Kenapa para wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka? Ya, Rasulullah, beliau menjawab disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami." Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu. Kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Ini saya ia akan berkata, aku sama sekali maroh itu min kahiran kotton. Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Saya kena akan hujan setahun terhapus dengan kemarau sehari. Maka ketika istri itu tidak mensyukuri pemberian suami dia kayak begini suaminya sering beri ketika suami tidak punya, bukan tidak punya, belum mau beri, maka istri itu merasa tidak bersyukur. Ya, kalau seorang wanita itu ingin selamat dari siksa neraka, ya maka banyaklah bersyukur pada pemberian suami. Terus yang ke-10, ini juga kewajiban istri berdandan cantik dan berias diri di hadapan suami. Hadisnya nah, sudah kita sebut Siapakah wanita yang paling baik? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasurhu ida nazar, watutiuhu iza amara. Yang enak dipandang dan taat pada suaminya, walatu khalifu fi nafsia wa malia bimayakroh. Dan tidak menyelisi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Lalu yang berikutnya lagi yang jadi kewajiban, istri adalah tidak mengungkit-ungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anaknya dari hartanya. Tidak mengungkit-ungkit. Pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anaknya dari hartanya. Allah taala berfirman, Ya la bil manni orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Maka tidak mungkin mungkin pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anaknya dari hartanya. Dan yang kedua belas ridho dengan yang sedikit Memiliki sifat kona'ah Merasa cukup dan tidak membani suami lebih dari kemampuannya Karena ingat ya suami itu memberikan sesuai dengan kemampuan Maka istri harus bersabar juga dengan melihat keadaan suami dalam hal nafkah Allah katakan Di sa'ati min sa anda kalau orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya lihat beri sesuai kemampuan Allah tidak menggulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya Allah kelak akan memberikan uh, kelapangan sesudah kesempitan. Lalu ketiga belas, tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah. Nabi SAW bersabda, La tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya illa qalat min al huril a'in. La dihi, la killahu, fa inna yushiku Ingat tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah kata Nabi SAW tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari kalangan bidadari kelak akan berkata Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mengusuhimu. Dia sang suami hanyalah tamu di sisimu. Hampir saja Ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami para bidadari. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Lalu yang keempat belas, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat suami. Nah, ini biasanya para istri itu punya konflik ya dengan mertuanya sendiri. Nah, ini mesti dia jalan hubungan dengan baik berusaha manage ini masalah yang ada antara dia dengan mertuanya ya, dengan kerabat suami ya, ya berbaiki berusaha untuk cari solusi tidak konflik berkepanjangan karena suami akan senang jika ibunya ya kakaknya adiknya keluarganya itu diperlakukan baik juga oleh istri Terus ke lima belas, terus ingin hidup bersama suami dan tidak minta untuk ditalak kecuali jika ada alasan yang benar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu ma zaujah at talaqa fi ghairi ma fa fahramun aliyah raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i maka haram baginya mencium wangi surga. Yang terakhir, nah, kalau saya sudah sebut terakhir, berarti nanti siap-siap untuk bertanya. Yang di Zoom bisa langsung raise hand, yang di Zoom juga bisa lewat chat, dan nanti kami juga akan lihat pertanyaan di medsos Mira dan juga facebooknya Yang ke-16, kewajiban istri berkabung ketika meninggalnya suami selama empat bulan sepuluh hari Allah Taala berfirman وَالَّذِينَ yutawafuna مِنْكُمْ wa yadharuna azwajnya tarabbas nabi anfusina arba'at فَإِذَا بَلَقْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَحْ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَأْمَلُونَ خَبِيرٌ Orang-orang yang meninggal di dunia, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu, dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri menangguhkan diri ya, atau memenuhi masa iddah. Iddahnya itu berapa lama? Empat bulan sepuluh hari. Jadi, kalau masa menunggu untuk uh, menikah lagi, untuk istri yang tinggal mati suami, adalah... Empat bulan sepuluh hari Kemudian apabila telah habis masa iddahnya Maka tiada dosa bagimu para wali Membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka Menurut yang patut Allah mengetahui apa yang kamu itu perbuat Rasulullah SAW bersabda Layhilim ra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir Antuhidda ala mayyitin fauqa salasi layalin illa ala zaujin illa ala zaujin tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seorang yang ya seorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya kalau anaknya meninggal atau ya kalau yang meninggal dari istri tadi maka dia tidak disuruh lebih daripada tiga hari maksimal tiga hari untuk berkabung. Namun kalau suami yang meninggal maka masa idahnya itu empat bulan sepuluh hari dan itu sekaligus masa ihdat atau berkabung. Jadi dikatakannya tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya yaitu selama empat bulan 10 hari Wallahu a'lam bisawab ini yang bisa kita kaji untuk kesempatan pagi ini monggo jika ada yang mau bertanya dipersilahkan Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika suami meninggal, ini dari Jamaah ya. Jika suami meninggal tanpa anak, apakah istri atas peninggalan almarhum suami? Istri sudah dapat ya seperempat bagian dari harta waris. Sisanya nanti untuk orang yang lain yang berhak juga mendapatkan waris. YouTube Jika melayani suami ini dari YouTube Jika melayani suami karena kewajiban istri tapi tidak cinta apakah masih mendapatkan pahala? Masih. Karena ini kewajiban istri. Dan dari hubungan ini, hubungan intim ini juga akan membangkitkan cinta. Maka, bisa diperbaiki dengan cara seperti itu. Dari Wahyu di Prabowo, adakah doa khusus untuk memperlancar persalinan? Tidak ada coba baca-baca seperti yang dibaca ketika Rukiah, dan doa-doa kemudahan yang lainnya bisa juga. Uh, ada dua-dua kemudahan itu saya cantumkan dalam buku saya 50 doa mengatasi problem hidup. <tion dryer> Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul ja hazna idza syi'ta sahla. Dari Barokah Family dari YouTube ya Rumah Isra. Bagaimana menghadapi suami yang keras kepala? Yang jelas, uh, istri menghadapinya tidak dengan keras juga. Istri menghadapinya tidak dengan suara keras juga di hadapan suami. Tapi dia bisa mengatur bagaimana uh, intonasi, nada, uh, kalimat yang tetap lemah lembut, halus. Nah itu yang dia uh, sampaikan pada suaminya. Dengan tujuan suami dapat hidayah. Kalau dengan kata-kata kasar biasanya sulit diterima. Kata Nabi saw. alaihi wasallam arif qala yakunu fi syai' illa illa syana wala yunza'u min shain ila za illa syana. Arifku la yakunu fi syai' illa zina wala yunza'u min syai' illa syada. Lemah lembut itu kalau ada itu akan membuat tambah bagus. Namun kalau kasar itu membuat ya sulit untuk diterima maka kita sebagai orang yang menasihati termasuk pada orang-orang terdekat kita misalnya suami menasihati istri-istri menasihati suami tetap asalnya dengan kalimat lemah lembut kemudian ya, banyak bersabar dan terus doakan suami yang keras kepala tadi ntar saya baca lagi masih lewat jamawiyro di sini Terkait dengan kewajiban istri melayani suami, faktanya istri bekerja sebagai dosen dan terikat dengan jam kerja. Jadi, ini atas izin suami, suami bekerja tidak terikat instansi, dan kesibukannya membuat tidak selalu bisa pulang. Pada su saat suami bisa pulang dan ingin dilayani, dan pada waktu itu adalah jam kerja istri, dan meminta istri untuk pulang, berusaha berusaha istri jika meninggalkan pekerjaannya untuk melakukan kewajibannya sebagai istri. Berarti dia minta izin pada pihak kampus untuk memenuhi hal tersebut. Wallahu ala. Karena ini lebih penting untuk dijalani sebagai istri. Nah, terus pertanyaan ketiga. Bolehkah berdandan di luar rumah misal dalam rangka bertemu teman-teman akhwat tetapi di tempat umum yang ada ikhwan juga? dan sudah dengan izin suami. Kalau ada laki-laki lain, paling aman tutup wajah. Maka kecantikannya tadi tidak nampak untuk orang lain, untuk laki-laki lain. Wallahu a'lam. Baik, masih ada dari YouTube lagi. Ketika istri tidak memenuhi keajakan izin iz, jima suami, hubungan intim ya. Maka akan mendapatkan murka malaikat sampai suaminya ridha. Apakah ada gambaran bentuk murka malaikat itu sendiri? Bagaimana, Ustadz? Ya namanya murka itu doa supaya dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini tidak mesti ada wujud gitu. Yang penting itu adalah uh, ketidaksukaan dari malaikat pada wanita seperti ini. Dijauhkan dari rahmat Allah itu sudah hukuman luar biasa ya. Kita butuh rahmat Allah tapi kita malah dijauhkan nah itu maksud hadis apakah dibenarkan istri mengungkit keburukan masalah suami ketika dia marah eh kalau sudah tobat, baiknya tidak diungkit-ungkit lagi, banyak-banyak bersabar untuk mengungkap seperti itu masih dari Zoom lagi eh, maaf masih dari youtube, ingin bertanya apakah ada rujukan atau saran agar dirukia dahulu sebelum menikah karena teman anak ada yang bilang seperti itu Allah Alam tidak kemudian yakin fisiknya kuat, fisiknya apa sehat. Ya, tidak ada gangguan-gangguan maka aman. Ustaz, kalau ada rumah tangga ada yang ganggu, gimana doanya dan gimana caranya untuk menghindari, Ustadz Kalau saya dapat pertanyaan kayak begini, saya selalu sarankan pokoknya perkuat zikir. Terutama zikir pagi dan petang. Ya, sekali lagi perkuat zikir, terutama zikir pagi dan petang. Yang pertanyaan keempat dari Umairah ini yang dari Zoom. Apakah berdosa seorang istri jika tidak ikut dengan suami tinggal di rumah orang tuanya? Istri malah pulang ke rumahnya karena suami juga tidak mau tinggal di kontrakan karena masalah ekonomi disebabkan mereka berdua masih menempuh pendidikan di bangku kuliah. Nah, ini masih muda-muda berarti ini ya. Saran saya hidup bersama dan istri manut pada suami. Kalau memang desakan ekonomi tidak bisa tinggal di kontrakan tadi, pokoknya istri asalnya memenuhi dulu apa yang diminta suami. Tidak melakukan pembangkangan untuk ini. Ustaz, kalau kita sholat qobliyah subuh di rumah, terus sampai masjid belum ikoma. yang baik kita sholat tahiyatul masjid ataukah berdoa Ustaz? Nah kalau belum ikoma bisa sholat itu masjid ketika sampai sholat karena sholat kau subuhnya sudah di rumah. Ustadz kalau izin mau ikut kajian tapi dilarang suami apa harus taat? Kalau itu bukan ilmu yang wajib tetap taat pada suami sambil ya edukasi sambil mengajarkan suami mana harus diterangkan bahwasanya penting saya hadir di majelis ilmu saya karena butuh belajar langsung. Nah dengan alasan-alasan seperti itu. Allah alam. pertanyaan lagi dari dari grup Humaira. Jika suami meminta saya untuk tidak bekerja dan untuk mengurus anak karena anak saya harus diperhatikan lebih sedangkan saya kerja banyak membantu orang tua saya dan membantu suami. Saran saya ya ikuti saran suami tidak bekerja karena suami suruh tidak bekerja. Ya tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana bentuk ketaatan istri pada suami. Kemudian Pertanyaan berikutnya lagi Masih dari Jamaah Humayro Dalam syariat Islam Ibu adalah pintu surga suami kita Dan kita sebagai istri Tentu juga harus ridho agar suami bisa berbakti pada ibunya Tapi bagaimana kedudukan ibu dari istri di hadapan suami Nah suami kita berbuat baik pada Mertuanya juga Ibu dari istri Apa kedudukannya lebih rendah dari ibu suami Tidak Ya, namun lebih ditekankan pada suami karena ada kewajiban itu yang kaitannya dengan suami yang diperhatikan. Apa kedudukannya lebih rendah dari ibu suami ataukah seharusnya suami menghargai dan memperlakukan ibu kita sama seperti ibu suami? Harusnya seperti itu. Ustaz, uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mau cerita sedikit, kakak saya sedang ada masalah dalam keluarganya. Selama 13 tahun dari awal menikah sudah ada masalah. Suaminya berhubungan dengan mantan lagi sampai sekarang. Dan bahkan sudah melakukan zina di belakang Ustadz. Tapi kakak saya tetap bertahan karena kasihan dengan anak-anak. Suami juga pernah melakukan kekerasan. Bagaimana solusinya? Suaminya minta nikah lagi tapi tidak mau berpisah dengan kakak saya. Kakak saya tidak mau dimadu alasannya karena suaminya sendiri belum bisa berlaku adil selama berumah tangga. Dan bagaimana Ustadz coba matiin dulu suaranya itu. Ya. dan bagaimana ustadz hukumnya jika istri menolak berhubungan intim karena teringat hal yang tadi apakah sebagai istri berdosa? nah ini masalahnya problemnya banyak ini. kalau ini masih bisa diatasi selain saya tidak berpisah uh, istri bersabar dengan keadaan suami saat ini. Dan dia terus nasihati, bisa lewat ceramah ustadz lain. Ya tidak mesti dia ngomong langsung. Dan saran saya terus memperbaiki diri jadi lebih baik. Jadi high quality. Adapun menolak hubungan intim di sini baiknya tidak. Nah ini juga dalam rangka untuk memperbaiki hubungan ya antara suami istri ini ya baiknya ya tidak menolak hubungan intim karena ini akan lebih membuat masalah jadi tambah rumit. Wallahu a'lam. Dari YouTube lagi, apakah ada rujukan atau saran agar dirukia dahulu sebelum menikah? Karena teman anak ada yang bilang seperti itu. Tidak, tadi sudah semuanya di YouTube. Bentar. Ustadz kalau mantan suami nggak pernah ngasih nafkah buat anak Hukumnya gimana? Dia tetap jadi bapak untuk anak walaupun sudah pisah dengan istri. Ya, maka tetap ya disarankan untuk suami memberikan nafkah pada istri karena itu jadi kewajiban dia itu masuk kewajiban dia untuk memberikan nafkah kalau dengan istrinya ya apalagi kalau mantan istrinya sudah menikah lagi ya tentu tidak ada kewajiban nafkah Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ustaz mau tanya, hal, -hal apa saja yang menjadi batasan jika ada konflik di dalam rumah tangga? Sejauh mana kita dirasa masih harus mempertahankan rumah tangga atau sebaiknya justru memilih untuk berpisah? Saya selalu kemukakan pertama dulu lanjut, tidak berpisah. Selama itu masih bisa dilanjutkan. Kecuali kalau masalah sudah semakin berat ya. Ya, dan ini tidak mungkin diselesaikan dan masalah ini tidak bisa diperbaiki. Nah, itu baru pilihan terakhir setelah ada nasihat, nah didiamkan, nah mungkin dipukul, kemudian dipukul dengan pukulan mendidik maksudnya ya. Kemudian baru menjatuhkan pilihan untuk pisah. Snad, bagaimana kalau suami sakit sudah satu minggu tapi menolak saran istri berobat padahal sudah lemas? Nah, terbawa dan nasihati suami terus untuk berobat. Mudah-mudahan suami mau untuk berobat sehingga dimudahkan untuk cepat sembuh. Baik, ini ada lagi di YouTube. Bagaimana menghadapi ibu tiri suami yang suka membandingkan suami dengan adiknya dan juga bandingkan anak dengan istri adik suaminya. Kadang suka bagus-bagusin adiknya di depan anak. Tidak usah di terlalu dimasukkan dalam hati gitu. Kalau ini uh, di diperhatikan masalah ya konflik terus kesalahan saya yang menganggap saja itu ya komentarnya saja tidak mesti dimasukkan dalam hati dan tidak perlu dibalas. Apakah ada doa khusus dari istri untuk suami agar mendapatkan rezeki atau pekerjaan? Bisa minta dengan doa-doa meminta rezeki ya seperti Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika aman siwak Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal Jauhkanlah aku dari yang haram dan cukupkanlah aku supaya bergantung kepadamu Ya tidak bergantung kepada selainmu Bagaimana hukum wanita yang menikah sebelum habis masa idahnya? <tuh> suaminya meninggal dunia dan mohon nasihatnya Ustadz. Ini kalau secara hukum kawah juga tidak boleh ya. Ini pasti menikah siri dan ini nanti nikahnya tidak sah karena masih masih dalam masa iddah. kewajiban untuk menunggu. Teman saya bercerai dari suaminya tiga tahun lalu dan sekarang menjadi jauh lebih baik dalam agama. Sementara mantan suaminya menjadi futur, apakah bisa disimpulkan bahwa ini hikmah baik dari perceraian? Bisa jadi. Ya, tapi yang mantan istri ini bisa segera cari pasangan yang terbaik biar saling mendukung dalam ibadah. Bila seorang istri sedang masa berkabung 4 bulan 10 hari, apakah boleh menerima tamu baik teman wanita maupun ada lawan jenis? Sebaiknya tidak melakukan aktivitas seperti ini. Dia diam. Apa ada dia diam di rumahnya dan tidak menerima tamu dengan mudah seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz kekasih saya mengetahui suaminya susah sekali sholat. Ketika diingatkan sholat suaminya marah. Ketika diingatkan sholat suaminya marah. Apakah ada solusinya, Ustaz? Tetap dakwah, tetap ngajak terus. Sambil beri contoh, ya ngajak terus. Ya mas sholat. Tidak mau besok, uh, sholat berikutnya Ayo mas sholat gitu Tapi diajak terus, mudah-mudahan Allah beri hidayah Diajak sholat selalu menghindar Dan dia juga kasar kepada kakak saya Tadi sudah saya jawabnya Apakah pihak kampus mempersulit dan menjadikan permasalahan karena mas -mas merasa itu jam kerja, jika mengambil solusi untuk minta izin, namun tidak sebenarnya? Misalnya, izin kontrol dokter, padahal pulang menemani suami berusaha ke ustadz. Tetap berusaha untuk jujur, ya, dalam hal ini. Setelah kalau cowok yang ngajak nikah, tiba-tiba hilang kontak, apakah boleh? Uh, wanita ikhtiar bertanya ke rumahnya, atau berdoa saja. Nah, harus cari kepastian, bisa tanya, tapi lewat orang lain saja. Kemudian, perkuat lagi dengan doa, menurut -menu -menu Allah, beri ganti yang lebih baik. Ibu saya sedang sakit, kakak laki-laki saya minta saya bergantian, menjaga beliau di malam hari karena saya bekerja, namun suami keberatan. Apa yang harus saya lakukan? Tetap menjaga ibu tidak mengindahkan suami atau menuruti suami. Coba minta saran ke suami baik-baik uh, Solusi yang terbaik uh, Dalam hal ini itu apa Nah karena suami biasanya uh, Ada solusi untuk ini mudah-mudahan Nanti uh, ada solusi yang terbaik Untuk menyelesaikan masalah tadi Jadi rombok dulu Dengan suami Terus dari Youtube lagi Bagaimana persoalan nafkah jika suami Masih kuliah dan belum ada pekerjaan Apakah nafkah tetap wajib Atau masih diringankan Tetap wajib ya apa dosa selama menikah suami tidak memberikan memberikan nafkah? Selama menikah suami tidak memberikan nafkah berdosa. Kalau ilmar ismun Cukup seorang itu dikatakan berdosa jika dia itu melainkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang telah bercerai dan ingin melaksanakan ibadah umroh dengan mahrum? Karena ini bersafar. Afan mau bertanya, jika ketika suami istri yang sudah berumur lansia sudah nggak cinta lagi apa solusinya Ustadz? Nah, suami istri sudah berusia lansia ya, sudah nggak cinta lagi apa solusinya? Ya jalankan saja rumah tangga dengan memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang mungkin tidak bisa seperti masa muda lagi, namun mereka tetap masih bisa bersama. Bagaimana jika seorang istri memakai pakaian bermotif bunga keluar rumah meskipun diizinkan suami, baiknya dihindari pakaian polos kalau keluar rumah. Jika istri punya penghasilan sendiri, apakah jika membeli sesuatu dengan uang istri harus atas izin suami? Tidak. Kalau itu uang istri tidak, namun cuma memberitahu saja, tidak jadi harus. Harusnya saya turuti perintah suami untuk menghadiri acara silaturahim. Padahal di dalamnya terdapat acara peringatan hari kelahiran saudaranya. Nah ini acara peringatan hari kelahiran ya. Kalau bisa dihindari lebih bagus. Kecuali kalau keterpaksaan serbukannya hukum minum kopi ini kopi ya kalau kopi ya halal Ustaz mau tanya apakah hal kecil seperti menu masak harus bertanya kepada suami tidak istri buat suami kalau cocok ya mudah-mudahan itu jadi uh, kesukaan suami tetapi uh, tetap bisa tanya pada suami mau apa untuk sarapan pagi kalau uh, ada sekali-sekali bisa seperti itu, namun tidak jadi harus Ustaz mau tanya kalau suami selingkuh dengan teman kerjanya lalu suami mengatakan ingin poligami dengan wanita tersebut bagaimana sikap istri dalam mengambil keputusannya timbang-timbang apakah suami mampu ataukah tidak dulu ya tidak mudah-mudahan dia seperti ini karena ini uh, pergaulan yang sudah melampaui batas sehingga dia ingin poligami bukan bukan sekadar uh, dia itu ingin poligami karena ada maksud lain di situ Allah Apakah nafkah? atau hadiah yang sudah diberikan suami kepada istri masih menjadi hak suami tidak kalau itu nafkah ataupun hadiah maka sudah jadi milik istri istri menabung uang dari sisa uang belanja dan suami meminjamnya apa suami wajib mengganti ya karena di sini uang istri jadinya maka suami bisa mengganti jika istri punya penghasilan sendiri apakah jika membeli sesuatu dengan uang istri harus atas izin suami iya terus Bagaimana hukumnya bila mencium tangan suami apabila ingin berangkat kerja atau pulang kerja? Nah, para ulama rinci ya, jika itu kait, uh, tidak ada kaitannya dengan kewajiban. Itu yang jelas bukan kaitan sebagai kewajiban. Nah, tapi bentuk hormat dia pada suami, maka dia itu mencium tangan suami. Nah, sekarang pertanyaannya apakah boleh meminta, suami minta pada istrinya nih, cium nih. Nah. Nah, ini yang para ulama katakan: jangan paksa seperti ini. Jadi, itu cuma dengan kesadaran sendiri saja dari istri. malam kami rasa cukup satu lagi yang terakhir ya anak sedang didekati seorang ikon dan dia ngajak anak menikah Alhamdulillah arahnya bagus Eman sama ibunya dia ini belum mengenal sunnah tapi akhir, -akhir ini dia sudah mulai belajar sunnah kadar anak sudah ada rasa sama dia tapi anak masih ragu baiknya gimana Ustaz ya istiqoro dan bismillah kalau itu yang terbaik ya semoga Allah itu mudahkan Baik kami rasa cukup, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal dan Allah melanggengkan rumah tangga kita yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh dan yang berumah tangga semoga diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan jangan lupa kewajiban-kewajiban Anda sebagai istri ya terus dilakukan sebagai suami nanti insya Allah akan kita uh, lanjutkan pada edisi bulan depan pada kemis kedua demikian kita cukupkan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh